都不变之处，敬请原谅。Attention please, the automated people mover at Terminal 1 is temporarily not in service. For passengers going to gates 40 to 8, we apologize for the inconvenience caused. Satu pesawat sudah mulai terbang ke atas langit. Teman-teman, selamat sore. Berjumpa kembali dengan channel saya, Budi Anacan. Seperti biasa ya teman-teman ya, saya di sini menghabiskan waktu jam istirahat saya. Duduk-duduk di sini sekalian melihat kesibukan yang ada di luar lapangan terbang internasional Hong Kong. Yuk, kita ikutin videonya, ada kesibukan apa saja di luar ya. Oke, let's go. Ini saya mulai dari sini ya, saya lihat keluar jendela seperti biasa ya, sibuk. Jam penerbangan hari ini banyak juga yang mau terbang ya, itu sudah ada 2-3 yang sudah masuk ke lapangan, sudah ngambil jalan haluan. Ada Eva Air, ada Cathay, terus yang ekor merah itu apa itu, Hong Kong Express mungkin ya. Yang masih parkir pun juga masih banyak, ada Swiss lah, ada Qantas lah, Cathay Pacific lah. Terus masih juga banyak yang masih mondar-mandir seperti ini nih. Apa ya nih, ini tangga untuk naikkan bagasi dan bus-bus HAS yaitu Hong Kong Airport Service. Yang depan ini sepertinya standby. Oh, di dalam sudah ada satu bukan satu ya, pilotnya sudah siap itu, sudah mau terbang ini, nunggu jam penerbangan aja. Ini sudah menunggu penerbangan aja ya, tuh si pilotnya kelihatan putih-putih itu ya, tinggal nunggu jam terbang aja. Yang dari jauh itu Cathay, mungkin mau cari parkir. Dari sana juga Eva Air masuk lapangan parkir. Halo teman-teman, saya sekarang sudah di depan depan jendela ya, melihat kesibukan yang ada di luar lapangan saat ini. Ini CX402 tujuan Taipei sudah menyiapkan penerbangan jam 18.55 ya. Dari jauh juga kelihatan satu pesawat sudah mulai mengepakkan sayapnya naik ke atas. Pesawat
DSL kargo ya. Ini pesawat Taipei, rupanya sudah masuk semuanya. Kapten pilotnya juga sudah siap. Tinggal nunggu jam terbangnya aja ya. Ada dua barisan masuk lapangan parkir dan menurunkan bagasi dan penumpangnya, yaitu FAR dan Cathay Pacific. Pesawat Swiss sama Qatar juga, Cathay dan lain-lain masih standby ya, menunggu jam penerbangan juga. Ini udah siap mau gelinding mungkin ya. Ini masih diperiksa-periksa. Masih diperiksa-periksa itu ya. Ini satu kapal lagi China Airlines ya, baru masuk lapangan mau parkir. Sekarang ada di gate 3 dan 2. Jakarta enhance health protection aid to the COVID-19 pandemic. All passengers are mandated to wear face mask in the restricted areas of Hong Kong International Airport on 1st of June until further notice. The compulsory requirement is also applicable to gate 2 ya. And on automated people. Saya lagi masih gate 1 ya. Gate 1 saat ini terus setiap di depan pintu tempat boarding pesawat ada 1 2 3 4 tapi itu difasilitasi dengan sensor ya.